Sebelum tu saya nak kena tahu saksi-saksi dulu lah untuk Encik kanan anak lelaki itu. Tuan, adakah tuan rela hati untuk jadi saksi dalam perkara ini? Ah, jadi ya, semua ada dengar dia cakap ya. Dan minta maaf kepada set perempuan Encik Kesavaraj. Sorry, anak lelaki yang macam ni. Apa? Okey tuan, adakah tuan setuju dan rela hati untuk jadi daftar perkahwinan saksi dalam daftar perkahwinan ini? Kemudian, kepada pasangan pengantin, adakah anda tahu dan anda sedar hari ini kedatangan anda adalah untuk perkahwin? Daftar kahwin? Tahu. Ya? Rela hati? Terima kasih. Kena tahulah, kena ada. Sebab kalau salah seorang yang menidakkan apa yang saya tanya, sebab kita tak boleh jalan. Okey, kat sini kita ada tiga perkara kena tahu. Perkahwinan ini adalah perkahwinan monogami. Tak boleh kahwin lebih daripada satu bang ya. Dan perkahwinan ini mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Sekiranya bekerja luar ataupun kita bekerja luar, daftar perkahwinan ini sangat bolehlah. Ada di setengah negara itu perlukan pengesahan lah. Tapi kita ni memang direct mudah lah. Dan minta maaf yang ketiga ni kena bagi tahu juga, walaupun dia tak berapa bagus, tapi dia cakap sebarang pembubaran ataupun pembatalan perkahwinan adalah kuasa mahkamah. Kami akan menjalankan tugas selepas kepada perintah mahkamah. Ya? Kita duduk nanti di saksi boleh duduk. Saya Hafiz Wakil daripada Jabatan Perhubungan Negara. Kan? Adakah saya fahamkan bahawa kamu Encik Kadirpan anak lelaki kanan dan kamu Encik Suwari anak perempuan nama Sami berada di sini atas kemahuan bebas kamu hendak menjadi maksud hendak menjadi suami isteri? Ya. Saksi dengar ya? Ya. Maka ketahuilah bahawa dengan pembicaraan perkahwinan kamu di hadapan saksi-saksi yang hadir mengikut undang-undang, kamu bersetuju diperkahwinkan dengan sah di sisi undang-undang selama hidup antara satu sama lain, dan bahawa perkahwinan ini tidak boleh dibubarkan dalam masa hayat kamu kecuali dengan satu hukuman yang sah dari mahkamah. Dan jika salah seorang daripada kamu dalam masa hayat seorang lagi berkahwin dengan orang lain walau bagaimanapun dan dijual balik secara perkahwinan itu, semasa perkahwinan ini masih berterusan, maka kamu dengan itu akan melakukan kesalahan terhadap undang-undang ya. Okey, pasangan lelaki Encik, adakah kamu Encik Kadirpan anak lelaki kanan tuju untuk mengambil Encik Kesuari anak perempuan Ramasami sebagai isteri yang sah? Ya. Setuju? Setuju. Dengar dia cakap? Saksi dengar ya? Okey, baik. Pasangan perempuan, adakah kamu Encik Kesuari anak perempuan Ramasami tuju mengambil Encik Kadirpan anak lelaki kanan sebagai suami yang sah? Setuju. Okey, mengikut undang-undang yang termaktub dalam akta pendaftaran daftar perkahwinan antara Encik Kadirpan anak lelaki kanan bersama tuan sebagai suami anak perempuan Ramasami sah di sisi undang-undang termaktub akta pendaftaran Malaysia. Tahniah saya ucapkan. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Bagi pengantin lelaki sign dulu. Dia ada yang saya suka tebal sangat. Nanti sign tempat cantik. Memang kita buat dekat sini. Ha, ya. Sebab satu hak yang saya. Ah, kerja mana? Saya kerja kan. Tapi dia kerja syif. Oh. Duduk ni? KL lah. Ada tiga salin nanti. Oh. Bukan tiga salin nanti, dia belum berasal. Baik. Satu lagi. Okey, terima kasih. Okey, puan.
Handphone kat sini. Pada incik kanan dulu ya. Satuan kat sini lah. Semua sama? Adik-adik semua sama? Tak, seorang lain kanan. Seorang je kanan. Okey, satu untuk pemanasan untuk Puan. Ya. Satu lagi untuk Puan lah. Okey, selesai. Di sini saya lagi sekali memohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bahasa saya. Sebab yang buruk.